Nabi udah terang-terang mengatakan alimu auladakum thalatha khisah, ajarkan anak kalian tiga. Lah yang disuruh ngajarin kita bukan sekolah. Sebelum kita bawa tuh anak ke sekolah, kita dulu ajarin dia thalatha khisah. Alimu antum nih, antum kalian orang tua, ajarkan anak-anak kalian tiga. Bukan pak guru, bukan bu guru, kalian ajarkan tiga. Yang pertama hubba nabiyikum, cinta sama nabi. Bagaimana mau cinta kalau kagak kenal? Enggak tahu gimana pengorbanan nabi. Ini misalnya saya punya guru nih, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Saya cinta mati sama beliau. Mungkin hadirin di sini sebagian siapa itu? Enggak cinta. Kenapa? Karena enggak kenal. Wa kadzalik sama Rasulullah, enggak bakal cinta kalau enggak kenal. Enggak tahu gimana pengorbanannya saban malam beliau berjam-jam berdiri buat kita. Beliau itu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, coba cari kapan istirahatnya. Cari di buku hadis. Ada enggak waktu Nabi tidur lelap begitu? Enggak ada, enggak pernah, nyaris tanpa istirahat. Demi siapa? Demi kita. Alhamdulillah. Kita kenal yang begitu jadi makin cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Yang kedua, wa hubba ahli baiti nabiyikum, cinta sama keluarga Nabi. Yang ketiga, wa qira'atul Qur'an, baca Al-Qur'an. Ini kita yang suruh ngajarin. Ini kita punya mertua maunya ngajarin anak-anak saya tuh dia yang ngajarin ngajinya. Kenapa? Soalnya biar jadi amal jariah, kata dia. Besok-besok nih anak pada baca, nih mertua dapat pahalanya. Itu kan maksudnya dia ngomong sama anak ini, istri saya. Masih muda, masih bisa banyak beramal. Ana udah tua, ana mau cari amal jariah nih, ana aja yang ngajarin. Begitu. Jadi memang mencari pahala sebanyak mungkin.